Yo, what's up guys? Balik lagi di channel Amerika Gamers. Nah, kali ini saya bakal showcase tekstur Redman dan teksturnya itu merubah semua mob menjadi curse alias terkutuk ya teman. Penasaran? Simak terus. Oh iya, sebelum video ini mulai, saya minta kebaikan kalian untuk like video ini ya teman. Untuk menghargai saya dalam pembuatan map ini dan pencarian Edoni ini ya teman-teman. Oke, beri like sebanyak-banyaknya. Yap, ini dia ya teman-teman teksturnya. Namanya itu Curse Creatures Models. Nah, oke, gitu ya teman-teman. Dan ikonnya itu white like this. Kenapa seperti ini? Nah, jadi bagi kalian yang nggak tahu Curse Mobs itu seperti apa, Curse Mob itu mob yang nggak biasa ya teman-teman. Nah, ini nih contohnya, dan kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Yap, yang pertama itu B ya teman-teman, alias tawon. Tawonnya itu nggak ada sungutnya ya teman-teman untuk menyengat. Oke, mungkin kalau di survival kita dekatin ini nggak disengat ya teman-teman. Dan ini kucing ya teman-teman, kehilangan buntutnya itu, kornya hilang teman-teman. Waduh, dan ini teman-teman yang paling parah, ayamnya jadi sapi teman-teman. Waduh hek, waduh hek. Nah, ini ya teman-teman, sapinya pelayannya terbang. Aduh, kepalanya gitu ya teman-teman. Dan ini si creepernya jadi manusia. Wah, makin kayak Steve ya teman-teman. Yap, ternyata gini teman-teman, kalau dilepasin ya teman-teman, wah lucu amat ya teman-teman, itu kocak banget dah. Tangannya kayak ini kayak imut ya teman-teman, kayak feminim gitu ya teman-teman, creeper yang feminim. Oke, ini dolphin ya teman-teman. Ini dolphinnya kemana lagi? Nah gitu. Oke, ini dolphinnya kehilangan mulut ya teman-teman. Aduh parah sih, ini yang membuat tekstur hebat sangat. Dan ini kehilangan tangan dan kakinya teman-teman. Enderman, mamang Enderman. Dan ini wah kayak monster ya teman-teman, kayak hantu. Wah, ini si lama. Dan ini ocelot alias kucing hutan, nggak ada buntutnya juga ya teman-teman, alias ekornya. Dan ini bionya jadi kayak anak ayam ya teman-teman. Itu waduh parah sih, gigi amat ya teman-teman yang buat tekstur ini. Dan ini phantomnya jadi seperti ular ya teman-teman, malahan nggak ada sayapnya teman-teman, malah jadi kayak ular dah. Dan mantul sekali teman-teman. Dan link di deskripsi ya teman-teman, link downloadnya. Dan ini si pig alias babinya, wah moncongnya panjang amat dah. Jadi makin buruk. Nah ini teman-teman beastnya alias ravager, jadi makin beast ya, makin menyeramkan. Oke, ini terbang teman-teman. Wah, terbang melayang tinggi di angkasa. Tumbuhannya ya teman-teman. Oke, mamang domba yang terbang. Dan ini skeletonnya gitu ya teman-teman, kalau dia makan langsung keluar ya teman-teman, nggak usah lewat sistem pencernaan ya. Aduh parah sih. Ini speedernya itu kepalanya besar dan tubuhnya itu panjang ya teman-teman. Aduh, aneh sekali ya teman-teman. Dan ini wah mamang zombie jadi gini ya. Aduh, kau kenapa tidur mamang, ini pagi mang. Aduh, ini gimana nyerang ya teman-teman kalau kita di survival. Aduh kocak dah. Dan ini gasnya ya teman-teman, gas LPG. Nah, kakinya itu ke belakang ya teman-teman, jadi seperti sayap ya. Kalau yang asli kan di bawah. Yoi bro, gimana menurut kalian ke-19 mob yang jadi aneh ini? Gimana menurut kalian, apakah beautiful atau makin aneh? Silahkan tulis-tulis di kolom komentar, oke? Dan bagi kalian yang suka video ini, silahkan beri like sebanyak-banyaknya. Dan jika nggak suka, silahkan dislike aja. Dan yang paling penting, silahkan pencet di bawah kanan ini ya teman-teman, untuk subscribe sekarang juga. Oke, sekian dari saya. See ya!